kita akan menjinakkan bom lagi, teman-teman. Kita di sini akan menjadi Delta Semen 8878. Semoga nggak salah pencet ya. Meledak. Meledak beneran, kocak. Hey B, kasih aku petunjuk bomnya. Let's go. Jangan salah potong lagi ya, jangan salah potong lagi ya. Kocak lah. Bentar. Nah, tunggu, kita hafalin dulu ya. Biru, hijau, des. Oke, merah. Oh, biru coy. Merah, des, oke. Kuning. Duar, aduh, meledak lagi. Detikannya nggak cukup coy. Harus cepet nih. Harus sabar dan cepat ya. Kita siapin dulu guntingnya, teman-teman. Merah, biru, kuning. Ya nggak kena. Astaga. A few moments later. Anjir, kepencet. Ngapain sih ini nggak? Ya Allah. Emotional damage. Susah banget, teman-teman, sumpah. Controlling ininya loh, gesernya ini loh. Geser-geser ininya tuh susah, kenapa ya? Kayak nge-lag gitu loh. Kocak lah. Halo Abil. Mantap, sudah subscribe, mantap. Kita coba ulang lagi ya, teman-teman ya. Nggak tahu kenapa, teman-teman, kalau tinggal satu kabel, apa, dua kabel. Jadi kayak ngelag-ngelag gitu loh. Mau diarahin ke kabelnya susah banget. Kalau BPJS lama hidupnya. Iya kah? Bentar. Sabar ya. Harus bisa ini. Oke, kita coba dari kuning lagi ya. Kuning, merah, hijau. Oh, hampir. Oh. Tungguin aja, kata Rama. Iya, tapi ini tuh sisa 6 detik tuh. Ada detikannya, teman-teman, cuma 10 detik, nggak bisa lama-lama. Kalau ditungguin kayak tadi. Aku tadi maksudnya juga nungguin gitu, tapi meledak juga. Ini berapa kali, teman-teman, kalian ngitung nggak? Kocak lah. Oke, kita mulai dari kuning lagi ya. Bentar. Anjir. Kuning. Hijau. Merah. Let's go. Akhirnya. Sisa 2 detik enggak tuh. Gimana mau nungguin, teman-teman? Oh, masih ada satu lagi. Let's go. Mana? Di mana, teman-teman? Gas. 2 red musang kah? Oke, teman-teman, ini terakhir ya, teman-teman ya. Yang ini detikannya cuma 6 detik, teman-teman ya. Ini bakalan susah ya. Aku nggak tahu ini bakal berhasil atau enggak. Ini harusnya no miss ya. Harusnya no miss. Kalau sekali miss,
nggak tahu lagi teman-teman. Oke, kita mulai dari kuning lagi ya. Masalahnya itu berubahnya dia polanya beda-beda teman-teman. Kuning, biru tuh beda kan. Tadi kan kuning merah, sekarang kuning biru, sekarang hijau merah. Polanya nggak bisa diurutin teman-teman ya. Bentar ya, tuh kuning biru merah. Habis itu kuning lagi. Wah susah coy, susah teman-teman. Ini 6 detik nih, kayaknya IP pesimis deh. Wih, apa tuh? Lulu. Oh, ini orangnya. Kamu siapa ini teman-teman? Aku kenal kamu, dia kenal kita. Hah, siapa dia? Siapa kamu? Identitasku tidak penting katanya. Tapi aku dengar kamu juga orang yang berhasil menjinakkan bom di rumah si wali kota palsu itu kan? Hah? Wali kota palsu? Pak Egas kan memang pengganti, bukan palsu. Hah? Maksudmu apa? Kenapa orang hebat sepertimu malah berada di pihak pemerintah? Kenapa kamu malah mendukung sistem mereka yang bobrok itu? Kamu kan tahu apa yang terjadi dengan Meon? Bahkan aku dengar kamu yang memasukkannya ke penjara. Tapi kenapa kamu malah berada di sini dan membantu mereka lagi? Iya kah? Yang masukin Meon ke penjara kita kah? Meon yang di bioskop simulator kan teman-teman? Seharusnya kamu membantu kami. Seharusnya kamu berada di pihak kami. Coba kamu pikir baik-baik, karena aku akan menemuimu lagi nanti. Siapa orang itu teman-teman? Aduh, kita oleng ya. Di sini kita kena gas kentut ya, bom kentut ya. Kita oleng coy. Dan chapter 2 selesai. Kira-kira siapa ya orang itu ya teman-teman? Kenapa dia kenal kita? Akhirnya kamu sadar katanya. Dia adalah si botak bang. Hah? Si botak dari bioskop itu? Bukannya si botak mah cupu. Dia kan angel-angel itu. Iya bang, betul. Kata si rambut biru kita yang masukkan ke penjara lah ya kan? Kok? Akhirnya kamu sadar katanya ya. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu sudah tertidur seharian loh. Coba jelaskan Barjikui, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Oke, kita jelaskan yang tadi ya. Jadi menurut orang yang berambut biru tadi, Pak Egas ini adalah wali kota yang palsu ya teman-teman ya. Dan masalah si Meon kita kesampingkan dulu ya teman-teman ya. Ini gawat katanya. Sepertinya aku harus segera pergi ke area B untuk menghentikan mereka. Area A sudah berhasil kita amankan dan para warga juga sudah berani menjalankan aktivitas mereka kembali. Tapi kamu sebaiknya hati-hati. Sebaiknya kamu tidak ikut aku ke area B. Kenapa tuh? Kamu istirahat di sini saja ya, Barjikui. Kenapa kita nggak boleh ikut, teman-teman? Cek kota 1, apa tuh? Oh, bomnya yang palsu, bukan wali kotanya yang palsu. Oh, ya, bisa lah baca tadi ya.
Mana nih? Kita mau cek mana nih? Ini kan kita sudah selesaikan. Oh, kita bicara ke Ivan. Mas Ivan, kita bicara ke Ivan dulu ya. Bos, pergilah ke rumah sakit. Tapi warnanya gimana, bos? Udah, gak apa-apa. Area A sudah aman. Beneran, syukurlah. Ya sudah kalau begitu, aku akan bawa anak-anak pergi ke rumah sakit. Oke, oke, oke. Oh iya, ini penghasilan warnet selama bos di kota sebelah. Sayangnya, aku hanya bisa menyelamatkan segini. Maaf ya bos, kita pergi ke rumah sakit dulu. Oke Ivan, hati-hati di jalan. Oke teman-teman, kita dapat 12.000 dari Ivan ya, dan juga 20 kristal teman-teman. Oke.